Okey, assalamualaikum semua. Sekarang mungkin kita nak kongsi berkenaan dengan televisyen. Semua orang kat rumah pasti ada televisyen. Ataupun mungkin anda kalau tak ada, pasti anda ada pengalaman pernah melihat dan menonton televisyen. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikitlah. Mungkin apa sebenarnya orang televisyen ni buat di sebalik ataupun di belakang tabir. Okey, yang kita sempat tengok, kita tengok rancangan macam mana. Kita tengok berita dekat TV. Kemudian di TV juga ada drama. Dekat TV juga ada dokumentari. Dekat TV juga ada rancangan macam bentuk majalah. Dan kita kena ingat, istilah majalah dengan dokumentari ada beza. Maksudnya, majalah contoh macam TV3, ada majalah 3. Kalau dokumentari, di TV3, ada Jejak Rasul. Itulah contoh kalau kat TV3. Tapi kalau sebut-sebut TV lain seperti yang semua para penonton boleh lihatlah apa perbezaan. Jadi cuma selain daripada itu kita ada program apa lagi? Bual Bicara. Betul tak? Dekat TV kita dapat tengok orang, tak kira lah kalau dekat TV1 ada Selamat Pagi Malaysia, dekat TV3 ada apa? Malaysia Hari Ini, di TV9 ada Nasi Lemak Kopi O, di TV Hijrah ada Assalamualaikum. Jadi semua ada rancangan yang berbentuk temubual. Bila sebut temubual, pastilah rancangan temubual itu bersiaran secara langsung, betul atau tidak? Bila sebut tentang bersiaran secara langsung, semua orang tahu bagaimana agaknya satu rancangan bersiaran secara langsung, berapa ramai agaknya tenaga yang digunakan. Realitinya dalam satu-satu rancangan yang bersiaran langsung seperti yang saya kongsikan tadi, kita perlu ada penerbit, kita perlu ada penolong penerbit, kita perlu ada studio director, kita perlu ada juru kamera, kita perlu ada floor manager. Saya sebut tadi pun dah banyak 6 orang. Maksud dia bila nak menerbitkan satu rancangan yang berbentuk siaran langsung, ia tidak kurang daripada 5 atau 6 orang yang bekerja dalam satu-satu masa. Kira senang cakap, mesti kalau paling kurang ada 10 orang lah. Kalau tak ada 10 orang ni, satu rancangan yang berbentuk siaran langsung memang sukar hendak diteruskan. Macam tadi saya sebut, kita ada penerbit, kita ada penolong penerbit, kita ada studio director, kita ada apa lagi? Kita ada pengacara. Kalau tak ada pengacara, macam mana nak jalan? Kita mesti ada juru kamera. Okey, dan pastilah juru kamera bukan seorang, kerana kamera yang dipakai kadang-kadang kamera menghadap dalam bentuk menghadap di hadapan. Adalah istilah dan nama-nama tersebut. Kadang-kadang kamera tu akan berubah ke kamera yang kedua. Kadang-kadang kamera pandang ke kamera yang ketiga. Jadi semua tu ada fungsi dan peranan masing-masing. Okey, bila kita sebut tentang rancangan berbentuk secara langsung. Okey, apa tugas penerbit? Penerbit berada di belakang tabir. Maksudnya penerbit yang akan menguruskan rancangan tu dari awal sampai akhir. Penerbit yang memastikan siapakah tetamu yang akan diundang, siapakah dia pengacara yang akan dipilih untuk bersiaran langsung pada hari tersebut. Yang akan dibantu oleh penolong penerbit. Kemudian peranan yang dimainkan oleh studio director. Studio director akan berada biasanya di sebelah penerbit. Bila kita sebut studio director, pastilah studio director ni akan kita namakan dalam bahasa Inggeris sebut call shot. Dia akan menentukan peranan studio director, menentukan apakah shot ataupun apakah yang akan keluar di skrin. Sama ada menggunakan kamera pertama, menggunakan kamera kedua atau menggunakan kamera ketiga. Kadang-kadang kamera itu akan menunjukkan ke arah pengacara. Kamera akan menunjukkan ke arah tetamu yang diundang. Jadi, itu di sebalik tabir yang akan berada di dalam bilik yang dinamakan bilik MCR. Selain daripada itu, kalau kita nak tahu juga dalam rancangan bentuk secara langsung ni, pastilah perlu ada mereka yang bekerja di dalam floor ataupun di dalam studio. Mereka terdiri daripada pengacara. Pengacara adalah orang yang akan menemu ramah tetamu. Kemudian perlulah ada floor manager. Floor manager ataupun kita sebut inilah FM. Floor manager yang akan memastikan pengacara ataupun tetamu
menerima arahan daripada penerbit. Maksudnya dia akan pakai earpiece, akan menerima arahan. Sama juga pengacara. Pengacara dalam satu-satu rancangan secara langsung akan pakai juga earpiece. Apa tujuan yang berada kat dalam telinga tu? Tujuannya untuk menerima arahan daripada penerbit yang berada di dalam. Sama ada okey, penerbit akan maklumkan kepada pengacara atau penerbit akan maklumkan kepada floor manager melalui earpiece yang dinamakan talkback. Maksud dia akan bercakap lah. Penerbit akan bercakap kepada pengacara. Contoh, penerbit akan bagi tahu, okey, selepas ini kita ada masa 2 minit saja lagi untuk bercakap. Kerana dah duduk keluar KGTV, arahan bagaimana yang boleh kita kongsikan ataupun arahan bagaimana penerbit nak bercakap dengan pengacara. Jadi terpaksa menggunakan talkback. Jadi kita akan mendengar melalui telinga saja. Jadi dalam masa sama itulah cabaran sebagai seorang pengacara TV. Dalam masa sama bercakap, dalam masa sama perlu mendengar arahan daripada penerbit yang berada dalam telinga ni. Contoh, okay, sekarang kita ada masa tinggal lagi 1 minit. Maksudnya selepas ini adalah iklan. Jadi perkara itu menjadi titik tolak dan perkara yang paling penting apabila rancangan siaran langsung ingin dijalankan. Dan fungsi jurukamera, jurukamera perlu menjaga setiap kamera. Maksudnya kalau kamera tersebut pasti akan berubah-ubah. Kadang-kadang dia akan bentuk MCU, kadang-kadang dia akan bentuk screen ataupun kita namakan wide shot ke. Okey, ataupun dia akan ambil angle daripada kepala sampai ke badan ataupun terus satu-satu badan ke. Itu semua akan di call shot ataupun kita panggil studio director akan memainkan peranan. Okey. Dan selain daripada itu, kita kena tahu dalam rancangan secara langsung ini paling penting adalah floor manager. Kerana floor manager yang akan memberi arahan dalam studio. Kerana penerbit dah tak ada kat depan mata. Penerbit berada di dalam bilik MCR. Yang berada di depan mata adalah juru kamera dan juga floor manager. Jadi arahan floor manager, mungkin floor manager akan suruh rancangan tu ditamatkan ke. Kerana mungkin kesilapan apabila tak dapat mendengar penerbit bercakap apa di dalam talkback tersebut. Itu antara perkara-perkara yang mungkin ramai orang tak tahu. Tapi realitinya itulah yang berlaku. Sama juga kita nak bila sebut tentang televisyen, bagaimana call ataupun telefon itu masuk ke dalam studio, hanya dengar saja di talkback pun boleh kita tahu siapa yang menghubungi. Kerana biasanya di televisyen kita akan dapat penerbit yang akan menerima panggilan kita. Jadi mungkin itu salah satu daripada perkara-perkara yang kadang-kadang korang tak tahu bagaimana televisyen bekerja. Tapi itu yang hakikat sebenar yang berlaku.